Assalamualaikum. Healing yuk. Kebetulan sekarang lagi libur sekolah. Jadi aku jalan-jalan aja deh. Dan ini kebetulan tempat wisatanya tidak jauh dari rumah. Ya, kurang lebih 45 menit sih dari rumah. Kebetulan kita nih lagi di wisata Bukit Dago. Nih kita sudah nyampe di parkiran, mau pesen tiket nih. Tempatnya di sekitar Parung Bogor. Kita lagi mau jalan ke loket. Hawanya adem-adem nyoy, kayak lagi di puncak. Saatnya pesen tiket. Per orang 25.000 kalau naik jeep. Tapi kalau pakai motor 15.000. Ini tempat penungguan mobil jeep. Kita tunggu dulu mobil jeepnya. Udah naik deh. Saatnya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bunda menguji adrenalin. Soalnya bunda takut ketinggian. Kalau aku sih enggak. Sama kayak ayah. Saatnya naik. Ngeng, ngeng, ngeng. Duk, 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 duk. Di sini harus naik ke puncak bukit dulu. Dan ada tempat wisata kolam berenangnya. Jadi kalau mau berenang, minta pak supirnya berhenti. Benar-benar. Benar-benar. Off-road, ya Allah. Ini curam banget ya. Lucu deh kalau ngelihat bunda ketakutan. Karena memang naiknya agak curam. Tuh kalau lurus sedikit kolam berenang. Tuh kolam berenangnya. Masuk. Kalau kita masih tetap naik terus. Berpapasan sama mobil lain. Jalanannya sih agak gujlak-gujlak. Tapi kalau pas tadi kita mau naik masih halus. Seru sih kalau pakai mobil jeep, terus joknya juga empuk. Pegangan sayang, pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Wow. Supirnya udah jago. Udah bosen juga kali naik terus. Turun naik maksudnya. Makanya nyetirnya agak ngebut. Nah, ini dia, kita udah nyampe atas bukit. Alhamdulillah. Perjalanannya, Masya Allah, bagus. Bagus banget. Pemandangannya indah banget. Dan menakjubkan, kayak ada di atas awan. Maklum, kita jarang melihat pemandangan seperti ini. Cuman pemandangan perkotaan terus. Mencuci mata dan menyejukkan hati. Adem. Bagaimana kalau benar-benar bisa naik ke atas gunung ya? Luar biasa ciptaan Allah. Di sini juga menawarkan sport-sport untuk foto-foto. Nah, kita mau naik lagi. Aku ya, nggak berani aku.
Jadi Bunda gak berani loh naik. Padahal selandai ini benar-benar takut sama ketinggian. Nyampe dong, nyampe. Takut amat sih. Kita mau jalan ke spot foto-foto. Tuh ada sepeda jalan. Sepeda terbang, masya Allah. Jalannya tapi ada di awan. Pengennya aku mau ke situ tuh yang ada jembatan itu. Tapi malah nggak dibolehin sama bunda. Sepeda aku di sana. Oh iya. Gimana jangan ke situ? Banyak nih balik-balik kayak gitu. Aku sekarang mau foto di bulan yang itu tuh. Goblok sih ya. Terus sekarang aku mau foto lagi di rumah yang itu. Berapa? Ada yang camping dong. Terus kita mau cari gazebo untuk tempat istirahat. Udah penuh ya? Lumayan capek deh nanjak-nanjak terus. Oh iya, di sini juga ada tempat penginapannya loh. Kalau nggak pakai AC 300.000, tapi kalau pakai AC 400.000. Dan ada villanya juga loh, per malam 750.000. Ada nggak? Ada. Lumayan murah kan guys? Nah, akhirnya dapat tempat duduk. Ini sih aku udah lagi main-main. Nih, contoh tempat penginapannya nih, kayak begini. Lumayan lah buat refreshing tuh. Tuh tempat penginapannya, tapi nggak cuma segini doang sih, ada banyak yang lain. Tapi nggak sempat ke video. Pilihannya mana? Rame loh guys. Kayaknya sih mesti ngantri, soalnya murah meriah. Ternyata kita sudah 4 jam di sini. Saatnya pulang. Akhirnya mulai turun lagi dan menunggu mobil jeep ke bawah. Oh iya, di sini juga menjual berbagai makanan. Menyenangkan deh pokoknya. Oh iya, terima kasih ya sudah nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe.